memastikan saja mereka apa hari ini masuk dengan senang dan sudah ada briefing-briefing baik murid maupun wali murid ya, hari ini dikumpulkan saya bisa berkesempatan berdialog. Hati-hati pornografi, hati-hati narkoba. Dan tentu untuk di SMA 1 Semarang ini menarik karena ada yang punya nilai 17 dan bisa masuk. Lalu mereka apa bergabung dengan teman-teman yang lain yang kemarin menjadi diskusi keras. Kenapa nilai segini tidak masuk dan sebagainya, karena bukan nilai yang ada. Tapi hari ini faktanya di SMA 1 Semarang ini varian nilainya banyak. Nah, sekarang tantangan dari sekolah untuk membawa anak-anak bisa berprestasi lagi, bakat-bakatnya bisa keluar. Orang tuanya saya titipi bahwa anak-anakmu mungkin tidak pintar di soal akademis, tapi dia pintar di seni, olahraga, dan sebagainya. Atau yang sesuatu yang inovatif, kreatif, maka dampingi mereka. Agar mereka nanti tidak terganggu pada pikiran pornografi, ya, terus kemudian radikalisme, terus kemudian narkoba, yang begini-begini tercat di depan orang tua. Kami dari Makassar, masuk SMA 1 Negeri Semarang ini dari jalur mutasi karena per Januari kami baru dapat tugas pindah per 1 Januari ke sini. Terima kasih. Penerimaan dan jalur segala macamnya sangat baik dan kami sangat mendapat info yang luar biasa dari Pak Gubernur, baik dari medsos beliau maupun dari petugas panitia yang ada di SMA 1. Semuanya tertata dengan sangat baik. Terima kasih banyak Pak Gubernur, terima kasih banyak panitia PPDB Jawa Tengah. Mantap. Terima kasih, saya atas nama orang tua siswa yang saat ini alhamdulillah bisa diterima di SMA Negeri 1 Semarang melalui jalur zonasi prestasi. Tentunya salah satu kebijakan yang memang menguntungkan bagi siswa berprestasi dalam zona gitu, karena memang kalau hanya berdasarkan zonasi saja itu tentunya tidak semua siswa bertempat tinggal dekat dengan sekolah, tapi dengan jarak yang 2,7 atau 2,3 koma berapa itu mereka tidak bisa diterima di zonanya. Tetapi dengan prestasi anak-anak yang sudah berjuang belajar hingga mencapai nilai UN yang tinggi dan juga mendapatkan sertifikat dari berbagai lomba, tentunya itu bisa bermanfaat ketika mereka mendapatkan fasilitas untuk zonasi prestasi. Jadi yang 20% dari 90% zonasi untuk zonasi prestasi itu sangat-sangat membantu kami untuk bisa diterima di SMA Negeri. Dua empat ini orang nggo zonasi paling kira-kira ke Papua aja. SMA 1. Kira-kira. Berat. Sistem ini ketoknya rukosor banget yang turutnya jenis itu. Membantu ketompo. Ketompo ya membantu. Jadi kan seneng sistem saya nggak bisa nganggu nilai apa seneng saya saat ini? Iya, kalau kita sih pengennya zonasi, Pak. Pacaran untuk pemerataan itu